at all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying. Semuanya, welcome back in my YouTube channel di Teteh Rara Channel. Teman-teman, kali ini tuh malam-malam, terus hujan, kedengeran gak sih kericik-kericik? Ya pokoknya kalau ada suara agak-agak berisik itu karena hujan. Ini abis jam-jam 9:30 lah, jam-jamnya istirahat santai relax. Sebenarnya bukan istirahat kalau aku masih di anak aku masih ek. Ini juga sambil nyuri-nyuri tuh anak aku sambil nyuri-nyuri waktu lah. Nyari-nyari waktu anakku lagi bobo, aku tuh pengen apa ya, aku pengen me time, butemnya makan yang pedas-pedas, anget, pedas-pedas gitu. Nah ini dia, aku mau ke bank, mau makan bacitul. Bacitul itu bakso aci tulang rangu. Nah ini dia bacitul, ini kemasannya, ini beratnya itu 220 gram. Teman-teman, aku beli ini di online shop. Dia itu paketan 3, kemarin udah dimakan sama anak aku yang bakso aci bacimut. Nah ini bacitul, bakso aci tulang rangu gitu. Nah kalau malam-malam kan, malam-malam dingin deh, pas banget. Aku juga lagi capek-capek gimana gitu, mudah-mudahan menghilangkan semua rasa lelah aku. Nah ini untuk rasanya itu amis, lada, hasem. Ini tuh bahasa Sunda ya, amis itu bukan amis bau anyir, bukan, amis itu manis, lada itu pedes, hasem itu asem. Nah untuk belakangnya seperti ini, bakso aci tulang rangu. Nah itu suara anak aku lagi sama kakaknya. Jadi isi dari bacitungnya itu ada 12 bakso aci, terus 7 siomay mini, bumbu, minyak, cabe, terus ada jeruk limonya. Terus di sini juga ada cara penyajian. Pokoknya ya direbus bakso aci tulang lunaknya sampai matang sekitar 5 menit. Tuangkan ke mangkok, kasih air secukupnya, tambah bumbu kompres cukupnya, diatur sesuai selera. Tambah topping ke bakso sama jeruk yang suka asem. Untuk yang suka asem pakai jeruk, kalau enggak ya enggak usah. Sudah siap, tinggal makan, anget-anget deh. Selamat menikmati. Ini diproduksinya oleh Warung Bakso Indonesia. Warung Bakso ini Garut ya. Nah 100% Indonesia. Ini adalah 100% Indonesia. Dan di sininya sudah ada tanggal masa kadaluarsanya 10/12/21. 10/12 di Desember. Kita buka isinya. Sebelum kita masak, kita unboxing dulu isinya. Orang tinggal hila, esina, jero mata siga kumaha, teman-teman. Ih, kemasannya bagus. Pas kebuka tuh aduh aromanya enak banget, aroma bakso. Aroma baksonya. Aduh. Pas kebuka tuh. Ini bakso aci tulang rangunya, bakso acinya ada 12 piece katanya, teman-teman. Ini udah di apa namanya? Udah dipakum ya. Udah dipakum seperti ini. Jadi ini nanti yang kita rebus, ini bakso acinya ada 12 piece, ada 12 biji. Terus ininya udah disatuin kemasan begini, sama ini jeruk limonya. Ini jeruk limonya masih seger, ini satu. Ini kita buka aja. Kita tinggalin orang gunting we, yang arah gampang. Mesinnya teh orang keluar. Mesinnya teh orang perlu dulu kan di nama piringnya. Sudah. Jadi isinya tuh ada cabai pedasnya, ya punya cabai pedas. Terus ini ini somai keringnya, ada kecap, ada saus, ada ya teh naonnya tadi teh jeruk limau, bakso aci, siomay mini, bumbu. Oh iya mah nukian namanya teh tiktruk cikur, kalau di Sunda teh ini minyak. Ini bawang goreng udah segitu. Terus ini bumbu penyedapnya. Lalu selanjutnya mau tinggal aku masak, lalu nanti tinggal siap disantap. Aku masak dulu, tungguin ya teman-teman. Lihat ini teman-teman, aduh ketinggalin tehnya tuh kayak aduh mah hatinya kamerana orang kehanapkan hilang saatnya.
Nah, gitu teman-teman penampakannya. Ini bumbunya semua udah masuk, ini udah dimasak kabeh semuanya, bakso aci, somainya, sama tik truknya. Tinggal aku masukin naonnya, jeruk lemona. Nah, iya tadi jeruk lemona tuh. Nah, masukkanlah orang curulukin. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas. Ini bukan panas sangat. Udaranya hujan, dingin-dingin, malam-malam. Kita cobain dulu nih bakso acinya, bakso aci tulang rawonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asem. Yang utama pertama terasa asemnya dan ladanya. Kalau manisnya ini kurang berasa kalau di aku. Sekarang kita coba. Iya nak, nambah somai nak. Aku somainya sengaja dimasak, nggak di itu digaringkan. Kalau aku mah kurang lada gitu. Asum namanya asum. Dia sekali deh. Rasanya masuk aja nak. Iya, krenyes-krenyes tulang rangu. Hujan-hujan kira mantep. Kurang manis sedikit. Hari ini itu tiga piece bakso aci tulang rangu, terus bacimo, sama bakso bakso aci tulang rangu, terus bakso aci urat itu 33.500. aku dapat gratis ongkir pas di 11.11, jadi harganya 33.500 itu udah sepaket, jadi 3. Kalau harga satuan aku lupa berapa, tapi ini harga paket 33.500, pengirimannya dari Bandung, dari Garut, ini nyampe ke Banjarnegara aku gratis ongkir ya teman-teman. Oh teman-teman yang mau nyobain sama harganya biar gampang, nanti aku sediain linknya di link deskripsi kalau kalian mau beli. Enak musim hujan begini, di daerah aku tuh lagi musim hujan banget teman-teman. Siang, pagi, sore, malam itu hujan terus. Sumpahnya tuh kerasa sih nak. Ini aku dimasakin anakku, dia masaknya matang banget jadinya. Enak banget. Harusnya tadi ini jeruknya separuh itu udah cukup ini, nggak harus satu. Aku airnya tadi kurang. Tulang rangunya sampai ada tulang, akhir tulangnya. Bukan rangu lagi, tulang. Enak mau siang-siang kayak gimana. Tuh, tinggalin teman-teman. Ini tuh bukan tidak berasa bakso aci, tapi hampir mirip ke bakso ini mah.
Ya bakso aci. Ini asli bakso aci, enggak bukan cilok. Kadang ada bakso aci yang rasanya itu kayak rasa cilok. Biji itunya jeruk. Ini benar-benar berasa baksonya, tidak terasa cilok. Cabenya rekomen banget, ini pedes, minum dulu. Marah gitu teman-teman. Jadi ini tuh baksonya itu kalau alhamdulillah nih, ini bakso acinya benar-benar bakso aci, nggak kayak bakso aci yang lainnya. Jadi bakso aci tapi rasa itu rasa cilok, ini enggak. Jadi baksonya itu berasa berasa baksonya ya. Berasa baksonya. Aku pernah review salah satu ini bakso aci tapi kok rasanya kayak cilok gitu. Kalau ini benar-benar bakso gitu, benar kerasa baksonya. Jadinya perpaduan antara terigu sama apa acinya itu pas gitu. Ada tuang ramunya, ada kerasa kes-kes-kesnya. Cuman di lidah aku ini kan klaimnya dia itu ini ya teman-teman, klaimnya itu amis lada hasem. Hasemnya itu juara banget, cuman kalau manisnya itu kurang berasa. Lada hasemnya tuh pol banget, lada itu pedas, pedas sama asinnya itu pol banget, cuma manisnya ini yang kurang terlalu berasa di lidah aku gitu ya teman-teman. Kayaknya untuk video kali ini anak aku udah memanggil-manggil, aku juga udah keringetan, ini udah lumayan lumayan buat booster nih biar sehat, biar sehat ngerasain hard day ini malam. Biar kadang kalau ya namanya punya baby sering kali begadangnya, sering kali tidur malam, malam jadi siang, siang jadi malam. Oke, pokoknya untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu. See you next time video. Yaudah, dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight.